Saya sudah pikirkan dan saya tertarik untuk bekerja sama dengan Kusuma Group. Apalagi Kusuma Group sudah bekerja sama dengan Wijaya Group. Jadi saya yakin proyek kali ini pasti akan sukses. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang udah Pak Dirga berikan ke saya dan juga Kusuma Group. Kami senang bekerja sama dengan Kusuma Group. Berarti udah deal ya, Pak ya? Mau bekerja sama dengan perusahaan kami? Baik, kita deal. Pak. Iya. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Bisa ngobrol sebentar, Bu? Boleh. Oke. Aku ke ketemu Riri bentar ya. Oke. Gimana, Pak? Hey, Ri. Hey, iya, hey. Mas. Aku kesini mau ngambil mainannya Abian. Oh, mainannya Abian. Ada kok, Mas. Aku ambil dulu ya. Ya, aku tunggu sini ya. Iya, tunggu sini ya. Oke. Sepertinya ada yang beda ya. Beda gimana maksudnya? Lu cemburu ya? By the way, gimana soal kelanjutan obrolan kita waktu itu? Lo kapan akan melamar Riri? Oh, itu. Gue akan pikirkan lagi dan gue akan pastikan lagi semuanya karena ya gue gak bisa paksain hubungan ini juga gitu loh. Ya, sampai saat ini gue masih susah untuk menerima Abian sih. Sepertinya aku harus lakukan sesuatu untuk Ben. Hai, Tommy. Ngapain lo kesini? Lo udah tahu info Dion di mana sekarang? Gue sama sekali nggak tahu di mana keberadaan Dion. Ya mungkin aja dia udah pergi keluar kota kali. Apa sih? Tunggu dong. Ada yang mau gue kasih tau ke lo. Apa? Apa nih? Lo lihat aja dulu. Yuna sama Rama. Lo udah tahu? Udah. Mereka memang lagi makan bareng kok. Makan bareng? Lo yakin mereka cuma makan bareng aja? Karena yang gue tahu, mereka juga belanja bareng. Dan bahkan gue ngeliat Rama itu kayak memperlakukan istri lo tuh spesial. Berlebihan. Lo gak usah jadi provokator deh, Dit. Provokator? Gue bukannya provokator. Gue cuma ingetin aja sih. Hati-hati. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hati-hati, Pak. Rin, aku boleh nanya sesuatu? Boleh. Kamu sama Galvin udah... udah punya hubungan spesial? Kamu masih lama atau udah mau pergi? Oh, udah. Aku udah mau balik ke kantor. Duluan ya, Mas. Oke.